Kalau awal pandemi bulan sekarang ya, omset sih pasti masih turun dan pembatasan buka jam operasional masih di pukul 10 malam. Biasanya dari pukul 10 pagi sampai jam 2 malam itu sekarang jam 10 malam. Karena emang dibatasi karena emang masih perpanjang ya PSBB. Terus dibatasi juga untuk setiap kedai dari kapasitas kedai itu 25%. Jadi emang parah banget deh. Semoga COVID ini cepat hilang dan kembali hidup normal gitu. Bang, kalau di ya rata-rata untuk penghasilan per hari sebelum dan pasca pandemi ini berapa persen sih penurunan? Dari pertama awal pandemi itu dari kita hilang 95%. Cuman sekarang ada peningkatan sedikit sih ya. Karena emang sekarang orang udah dari tadinya biasa datang jam 7 malam atau dari sore gitu ya, dari 4. Sekarang dia agak maju, dia biasa ngopi pagi, sore. Jadi sudah terbiasa jam 10 itu udah sepi gitu. Oh, berarti disiasatinya bukannya lebih awal ya? Ya, lebih awal. Pengunjung juga sekarang udah pada ngerti sih. Jadi ngopi lebih datang lebih awal. Ya, pengunjung jam 10 pagi atau setelah zuhur gitu kan. Biar santai-santai gitu. Cuman kalau misalnya dari omset sih sekarang ada peningkatan sih, walaupun sedikit, tidak anjlok. Nah, di tengah pandemi ini untuk mengatasi hal-hal seperti itu apa aja tuh yang dilakukan? Ya paling kita pasti patuhi protokol ya, kayak memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tidak berkerumunan sih, berkerumunan gitu. Untuk pemesanan online? Buat pemesanan online sih kita masih aktif ya, buat delivery order untuk wilayah Rangsang Bitung juga kita masih aktif. Dan buat dine-in sih kita masih juga, cuman dibatasi sampai jam 10 malam. Terus harapannya nih di tengah pandemi ini seperti apa? Ya harapan kita ya buat usaha UMKM dan non UMKM, semoga COVID ini cepat berlalu, kembali hidup normal, dan orang bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak takut lagi untuk virus seperti ini gitu kan. Kasian juga buat usaha-usaha kecil ya, yang UMKM yang jualan gerobak atau segala macam gitu kan. Dan pemerintah sangat berbagi untuk masyarakat yang kecil bantuannya, walaupun ya tidak besar, tapi bermanfaat bagi mereka.